kabar teman-teman pemirsa? Sekarang kita, saya dan Intan sudah pakai batik. Kita mau ke kedutaan Indonesia, mau extend paspornya Intan yang sementara expire. Kita akan keluar dari sini. Sekarang kita dalam hotel. Kita tiba tadi malam jam 8 malam. Jadi kita tidak bisa nge-vlog karena capek. 7 jam dari Duran, Oklahoma. Jadi kita berhenti di Dallas dan datang ke sini. Dan sekarang kita sudah mau berangkat ke kedutaan Indonesia. Nah, tuh lihat tuh. Kita sudah twin ya. Kita memutuskan untuk pakai seragam batik hari ini. So, two little bunnies wearing batik. So, kita akan keluar dari hotel sekarang dan kita menuju ke kedutaan Indonesia yang kurang lebih berapa menit? 5. 5 menit dari hotel. Kita cari hotel yang dekat-dekat, yang strategi. Jadi, untuk mencegah kemacetan karena Houston ini sangat macet dan sangat panas. Jadi kita pergi, yuk pemirsa, ikuti perjalanan kita. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana, mudah-mudahan nggak macet ya. Oke, ikuti terus bersama kita, saya dan Intan di channel Two Little Bunnies. Let's go. Nah teman-teman, sekarang Intan lagi nyetir. Kita mau menuju ke kedutaan Indonesia. Ini kayaknya gerimis, hujan. Semoga kita nggak basah. Oke, kita head lihat north on Wilkes Drive, seperti then apa make ya. A U-turn. Jadi teman-teman, kita menuju kedutaan, tapi Intan sudah berpikir tentang makan. Kalau isi bensin harus dua. Buat makan. Katanya dia harus isi bensinnya dulu. Jadi, gak tau lah. Tapi kayaknya sebentar kita harus ke hotel ganti. Kalau pakai begini saya kayaknya apa? Mau ngantor, mau ke kantor. Hari apa ya biasanya di Indonesia? Jumat. Bukan, Kamis. Kayaknya Kamis apa Jumat ya di Indonesia. Kita harus pakai pakaian etnik kita. Saya tidak tahu kalau sampai di dalam ruangan nanti kita bisa bikin video di dalam atau tidak ya. Jadi ya, nanti kalau misalnya tidak bisa bikin video di dalam, mungkin bisa foto-foto di dalam. Nanti kita sertakan foto-fotonya ya. Mohon maaf kalau kita tidak diizinkan untuk membuat video di dalam sementara kita prosesnya. Nah ini kita udah sampai. Nah lihat nih, kita udah sampai. Sekarang kita harus, aduh, dikunci saudara-saudara. Kunci Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Halo, saya ada appointment 9.30. Terima kasih. Nah itu udah dibuka pintunya. Sekarang kita sudah dipersilakan masuk. Sudah di tempat parkir di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota Houston, di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Ya, kita sekarang mau membawa surat-surat nih. Ini ada semua persyaratan yang udah di dalam, terus ada priority mail. Jadi nanti setelah kita urus, mereka kirim ke alamat kita ke Oklahoma. Kita tinggal. Masker. Jadi masker is required. Kita harus pakai masker. Jangan sampai kita diusir dari sini.
Jadi teman-teman, karena masker saya itu dari Oklahoma itu sudah saya tidak jadi sorry, saya pakai masker yang baru menjaga. Oke, kita akan turun teman-teman. Kita akan lanjutkan video ini setelah proses, atau kita nanti kalau nggak bisa bikin video di dalam, kita akan foto-foto di dalam dan sertakan di video kita. Oke, stay tune di channel Two Little Bunnies, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Houston, di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Kita orang merantau harus perpanjang paspor. Let's go. Jadi teman-teman nih, saya dan Intan beruntung hari ini kita dipersilakan masuk ke ruang ini. Saya pikir karena corona kita nggak boleh masuk, tapi tadi ini ada foto-fotonya Pak Presiden Soekarno di sini. Ya nih, tuh banyak kan. Inilah keadaan Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Houston, Texas. Di dalamnya orang-orang di sini sangat ramah pelayanannya, dan hari ini semuanya berjalan lancar. Ini ada candi-candi, foto candi-candi itu kan ada semuanya. Jadi saya suka. Ya, ini wayang kulit namanya. Tuh. Ada wayang kulit. Si kalau wayang kulit. Ada lukisan. Ini asli. Ini di sini ya. Ini this is Indonesian face mask. Senang ya saya di sini. Nah. Ini ada award, certification, something here. Certification, a citywide march on crime parade, celebrating the best together. Jadi teman-teman itu lihat tuh, ini ada Pak Soekarno, Pak Soeharto di sini, lengkap ya, bagus dong. Tuh kan ini, itu. Ini Indonesia banget, ini di dalamnya. Itu di sana ada motif-motif turis itu. Ini ada, kita mau foto di sini sebentar ya. Apa sih? Kolong ini ada. Tuh kan, ini ada penampilan orang Indonesia. Tuh ada becak di sana. Ini ada naik becak di sini. Ini becak di kereta Indonesia. Ini ada wayang. Apa ini orang Bali ya? Apa itu? Yang ini. Iya. You wanna sign in? Yeah, sure. Udah kesini jadi harus sign in. Ini ada pernak-pernik orang Indonesia nih. Dari Sabang sampai Merauke. Itu bagus kan? Ini di dalam sini. Write my name in kan. Dan bagus. Ini barang kendaraan semua berbagai suku di Indonesia. Ini ada ini ada. Ini ada. Ini bagus kan? Indonesia ini sebenarnya kaya loh ini. All of ethnic in Indonesia. I think this is the Java. Ini kan. Banyak banget nih. Tuh kan. Inilah keragaman budaya Indonesia yang ada di Amerika. Jadi, so this is Indonesian cultures. How many people, how many culture and how many custom that we have in Indonesia. It's all about Indonesia. And this is we have in my state, Komodo, the giant lizard. This is what we have in Indonesia. Ini yang kita punya di Indonesia. Ini ada semua di sini. Jadi yang tidak ada di ini
This is antique stuff from Indonesia. So a lot. I'm really happy and really lucky. Merasa senang ya Bapak itu tadi suruh kita ke dalam aja, boleh foto-foto, boleh. Jadi saya bikin video tuh. Ini kan. And this is not even all of it. Yeah, this is just some of it. Some of our ethnic here. This is the small angklung, our music from Indonesia. And there is the old family. And this is also the most of them there, Indonesian. And this is from my state. Sasando. Sasando. This is my music from my state. Ini musik dari Nusa Tenggara Timur, dari tempat kelahiran saya, where I was born. That's music called Sasando. I think this is from Toraja, Sulawesi. Wow. You see this house, and there's some spices there of Indonesia. That's cinnamon and things from Indonesia. So, okay, teman-teman, kita akan keluar. Dan kita sudah ada di luar Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kita sudah mau balik ke hotel. Puji Tuhan, hari ini urusannya semua berjalan lancar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja di sini excited. Kita ngobrol. Ini kan bendera kita, bendera Republik Indonesia. Dan inilah Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Texas. Nanti kalau misalnya kita sudah vaksin dan sudah bisa diperbolehkan lagi untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, mudah-mudahan tanggal 17 Agustus nanti kita kesini lagi untuk rame-rame ketemu mereka. Terus ada, biasanya ada aturan-aturan baru yang diberikan kepada kita, diinformasikan kepada kita. Jadi terima kasih teman-teman sudah bersama-sama dengan kami di channel Lilo Banis. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Oke, okay, bye-bye. Jadi teman-teman, kita sudah keluar dari Kedutaan Indonesia, dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston. Ada gerimis mengundang. Beberapa hari ini akan ada hujan.